tante. Saya punya kok kenalan tukang bobok, udah pro lagi. Ya udah, boleh. Tukang bobok pipa ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ayo mari masuk. Iya, iya, Bu. Iya, Bu. Eh, sebentar. Kok kamu mirip si Peti ya? Si Peti? Yang agak belok itu bukan? Iya, asistennya si Molly. Kamu kenal? Kenal lah, Bu. Itu tetangga saya. Emang banyak yang bilang kok dia mirip mama saya? Oh, pantesan. Ya Allah, mirip banget. Ya udah, mari masuk. Iya, 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 iya. Ya. Berhasil kagak ya, Dot? Gue jadi deg-degan. Kali ini yakin berhasil, Nak? Duh, gue jadi pengen ke situ, Dot. Ya janganlah, Nak. Ini giliran mereka. Yah, elah. Walah, ini mah parah, Bu. Gimana ini tadinya bisa macet begini? Nggak tahu tuh, Simbo. Kemasukan apa kali lubangnya? Ada yang iseng ini mah kayaknya. Soalnya nggak wajar. Terus gimana dong, Pak? Ada cara lain nggak sih selain dibobok lantainya? Ada, paling digusur rumahnya. Ya jangan dong, Pak. Ya udah, nggak ada cara lain selain dibobok. Ya udah deh kalau gitu. Aduh, sayang banget ya. Mana mahal lagi lantainya. Kalau bisa jangan sampai lecet ya, Pak, sedikit pun. Ya gimana tuh, Bu? Namanya dibobok, masa nggak lecet? Lain kali kalau bikin rumah pakai tepung aja, Bu. Pakai pengembang kue sedikit biar gede rumahnya. Ih, yaudah. Pada judes amat ini tukang. Yaudah, terserah atur aja. Yang penting beres. Nah gitu dong. Kita mulai dari mana nih, Pak Rungkat? Bentar, gue lagi ngecek dulu. Gue nggak inget lagi sama sekali ini. Dikira-kira aja, Pak. Ya tapi kan nggak bisa sembarang bobok, Yot. Ntar makan waktu. Kesempatan kita cuma sehari di sini. Iya, iya, benar, Pak Rungkat. Apa gue ketokin dulu ya satu-satu keramiknya? Maksudnya? Biar apa, Pak? Kalau pas diketok bunyinya agak beda, berarti kopong. Itu artinya ada isinya di bawah. Ah, emang iya begitu, Pak Rungkat? Menurut ilmu biologi sih begitu. Ya udah, gas. Kalau udah bawa-bawa biologi, mah. Sip lah. Padet ini mah suaranya. Pindah. Alah, sama. Pindah. Alah, sama aja. Semua sama kali, Pak. Pasti ada yang beda satu, Yot. Yaudah, pindah. Nah, ini beda nih. Masa sih, Pak? Udahlah, Pak Rungkat. Langsung bobok aja satu-satu. Lama kalau begini caranya. Ya udah kalau gitulah. Yaudah, yuk. Keburu curiga si nyonya juga. Yaudah, ayo. Ayo. Pakai tenaga atau bi, lu bisa kerja nggak sih? Ya ini juga pakai, Pak. Ya sabarlah. Ya kapan beresnya kalau pelan begitu? Sini gua aja lah. Udah biarin, Pak, saya aja. Ya udah yang benar kerjanya, Ya sabarlah, Pak. Arara. Pak. Aduh, si Bapak. Lu sengaja ngenain kepala gua, Bi. Kagak, Perungkat, kagak. Maaf, nggak sengaja itu. Bohong lu, pasti sengaja kan? Kagak, sumpah, Pak. Udah makannya Bapak jangan di belakang si Robi ya. Ya mukulnya pelan-pelan atuh. Ah, elah gimana sih? Tadi suruh kenceng. Udah. Mending Bapak duduk dulu. Jangan dulu ikutan, ya. Enggak, udah lanjut cepet . Ya tapi jangan marah-marah mulu, Pak Rungkat. Ya udah ya. Bo, aku mau ke supermarket dulu. Mbok tolong liatin tukang-tukang yang lagi bobok ya. Takut kenapa-napa? Iya, Nya. Kalau ada apa-apa, nanti telepon saya aja ya, Mbok. Iya, Nya. Ya udah. Taruh mana nih, Pak? Udah senderin aja di sini nih. Yaudah. Heh, Yat, aman kagak? Aman, Dot. Bilang dong, sialan . Gua deg-degan di sini nunggu kabar dari lu. Iya, sorry. Aman kok. Yaudah, kalau ada apa-apa kabarin gua aja ya. Ntar gua merapat. Iya, Dot. Gantian kagak, Bi? Iya, Bi, mau gantian nggak? Hah? Nggak usah. Beneran. Kalau mau gantian sini. Udah, Perungkat, saya aja, biar cepet. Jadi gue lambat gitu maksud lu? Nggak gitu maksudnya, Perungkat. Udah, biar saya aja. Ya udah kalau gitu, mah. Hah, elah. Emosian amat, aki-aki. Gue ke toilet dulu bentar ya, pengen berak. Ya udah, sono. Hah, Bi, gue makin nggak yakin ini sama harta karunnya. Lah, kenapa ya, Ge? Peluang udah di depan mata kok. Gimana sih lu? Abis udah 3 keramik dibobok, tapi belum kelihatan juga tanda-tandanya. Ya kan masih banyak keramik lain, Yot, yang belum dibobok. Lagian itu baru dibobok doang kan, ntar dicek lagi satu-satu. Oh, gitu ya? Semangat, Yot, jangan nyerah. Tenang, gue bantu sampai ketemu. Ya deh, kalau gitu. Mau pada ngopi nggak, Mas? Oh, iya, nggak, Mbok. Makasih, Mbok. Loh, Mas satunya kemana?
Lagi berak dulu, Mbak. Oh, beneran lo ini, Mas, mau ngopi enggak? Kalau mau saya bikinin ya. Ngopi kagak lo, Bi? Shh, jangan, On. Kenapa? Bego banget sih lu, Yot. Kalau lu minta kopi, entarnya dia malah lama di sini. Dia kan bikin kopinya di sini, di dapur. Oh iya, gue lupa. Gimana, Mas? Mau dibikinin? Enggak, Mbak. Makasih. Enggak usah. Oh, enggak biasa ngopi ya? Iya, bener, Mbak. Enggak biasa ngopi. Teh manis mau, teh manis. Teh manis mau enggak, Bi? Gua pahat juga bibir lu, Yot. Sorry. Enggak, Mbak. Enggak. Terus maunya apa? Masa kerja enggak minum apa-apa, ntar haus loh. Enggak, Mbak. Kita kan udah bilang berapa kali enggak ya, enggak. Mbak, jangan maksa gitu dong. Jus alpukat? Ya udah. Ya udah, Mbak bikinin ya. Iya, ya, Mbak. Kampret lu. Dua, Mbak. Saya satu ya. Iya, ya. Sialan lu, giliran jus alpukat aja mau. Ya itu karena bikinnya enggak di sini, Yot. Di sebelah no, di dekat kulkas. Sotoy lu. Udahlah, ayo lanjut. Udah keramik keempat, Bi. Enggak ada tanda apa-apa, Suwe. Emang harusnya ada tanda apa, Yot? Ya, seenggaknya apa kek? Ngebeletak gitu kena kaleng pahat lu. On banget. Kalengnya aja dikuburnya dalam, ya, Kek. Ya terus gimana dong? Ya sabar, tunggu instruksi dulu dari mandor lu. Ah, si bapak lama banget lagi nih berak. Bentar, kuburnya kan di samping pohon jambu. Berarti seenggaknya ada bekas akar pohon mati di dapur. Iya benar, akar patokannya. Apa-apa, biat, berhenti dulu, berhenti. Kenapa berungkat? Mending kita bertiga masing-masing pegang alat, ayo. Emangnya kenapa, Pak? Waktu kita udah mepet, ini udah siang. Si Nyonya keburu datang. Neng Dila juga bentar lagi pulang sekolah. Oh, iya bener-bener, Parungkat. Ayo. Oh iya, satu lagi. Kita fokus cari akar, ya. Akar? Iya. Lu inget kan apa yang gua ceritain? Gua ngubur kaleng itu di samping pohon jambu. Jadi pasti di sekitaran sini masih ada sisa-sisa akarnya. Tapi kan pohonnya udah gak ada, Pak. Bekas-bekas akarnya tetap masih ada, Yot. Tapi akar mati. Nah, iya itu benar. Pasti ada sedikit-sedikit bekasnya. Yaudah, ayo, kalau gitu. Ayo. Nih Mas, jusnya taruh sini aja ya. Oh iya Mbok, iya Mbok, makasih Mbok. Alah, kok saya enggak dibikinin sih cantik. Bapak mau? Mau atuh, kan saya juga punya tenggorokan. Habis tadi bapaknya enggak ada. Iya tadi saya habis dari WC. Ya udah, tak bikinin ya. Mau kopi apa, teh manis? Samain aja tuh Mbok, biar enggak dengki saya. Walah, justru itu Pak. Es batunya habis ini terakhir tadi. Ya, padahal saya maunya es. Udahlah Pak, berdua aja sama Peot. Yoga, gak mau gue minum bekas lu. Ntar nular lagi panu lu. Buset, lagu. Yaudah, kalau gitu nunggu, mau ya. Saya beli es batunya dulu ke warung Madura. Oh iya, gak apa-apa, beli aja dulu. Yaudah. Ayo ah, start lagi Parungkat. Ayo. Es batunya ada, Bang? Halo, tinggal satu, mau? Ya udah gak apa-apa. Tapi keras ini es batunya. Ya namanya es batu keras dong, Pak. Kalau lembek es tai. Bukan itu, maksudnya ini es batunya udah lama kependem di kulkas. Jadi keras banget. Ya udah gak apa-apa, Bang. Ah, nanti saya rendam air dulu. Nah iya, bener-bener. Beneran keras ini, Mang. Bapak nggak bohongin Peot kan, Pak? Enggak, Yot. Sumpah, gua kubur di sini. Ya tapi mana? Lantai udah hampir kita bongkar semua, Pak. Ya gua juga nggak tahu bakal hilang kayak gini. Udah lanjut, yuk. Cari lagi. Masih ada keramik-keramik lain. Ya kan nggak mungkin kita bobok semua, Bi. Ya iya, gua juga tahu. Udahlah, gua udah capek duluan. Jangan gitu, Yot. Ayo lanjut. Udahlah, Pak. Mungkin emang bukan rezekinya kali. Ya tapi gua yakin kaleng itu masih ada di sekitaran sini. Udah, Pak. Kita kayak orang gila ngelakuin kayak ginian. Udahlah, mungkin belum saatnya kita jadi orang sukses. Apalagi ngarepin kaleng yang gak jelas letaknya di mana. Maafin gua deh kalau gitu. Sumpah gua gak bermaksud ngebohongin lu. Beneran dah? Iya Pak, gak apa-apa. Peot juga ngerti. Ya udahlah, mending kita beresin lagi. Takut keburu si Nyonya dateng. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa itu? Sih, Mbak? Aduh, gimana toh ini? Habis aku sama si Nyonya. Coba lihat dulu ya, Tio. Ayo, Pak. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Anu, Mas. Itu, aduh. Keramiknya pecah. Pasti kena omelan si Nyonya ini. Alah. Waduh, gimana toh ini, Mas? Ya Allah, tolongin, Mas. Tenang.
Tenang dulu, Mbok. Tapi aku pasti kena omelan si nyonya ini. Emang diapain sama Mbok? Aku tadi mau kules batu ke lantainya. Kenapa gak minjem gurinda aja tadi ke saya, Mbok? Gak kepikiran, Mas. Aduh, gimana ini ya? Udah-udah, jangan panik. Namanya juga kerja, pasti ada kesalahan. Ya, tapi aku bisa dipecat, Mas. Ini kan lantainya mahal. Mas kan tahu sendiri si nyonya kayak gimana. Udah-udah, Mbok. Nanti kita akalin ya. Gak usah panik dulu. Lagian ini gara-gara saya. Mbok jadi mukulin es batu ke keramik. Iya, Mbok. Jangan takut. Ada kita di sini, ya. Enggak, Mas. Akar. Parungkat, parungkat. Lihat ini, Pak. Ada akar, Pak.